Bantuan ini diumumkan oleh Menteri Besar Datuk Sri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dalam Belanjawan 2022 pada tahun lalu. Terdapat dua kategori bantuan ini. Kategori A, pendapatan isi rumah kurang daripada RM2,500. Kategori B, pendapatan isi rumah antara RM2,500 sehingga RM5,000. Kerajaan Negeri Terengganu menyediakan bantuan Hari Raya Aif Fitri kepada rakyat negeri ini yang berkelayakan pada tahun 2022. Aif Fitri merupakan bantuan Hari Raya khas buat rakyat Terengganu yang berkelayakan bagi membantu rakyat negeri ini dalam menyambut Hari Raya Puasa bagi tahun 2022. Bantuan ini diumumkan oleh Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dalam Belanjawan 2022 pada tahun lalu. Terdapat dua kategori bantuan ini. Kategori E, pendapatan isi rumah kurang daripada RM2.500. Kategori B, pendapatan isi rumah antara RM2.500 sehingga RM5.000. Bantuan berjumlah RM400 akan diberikan kepada 128.450 isi rumah miskin. Manakala RM250 kepada 20.250 isi rumah berpendapatan antara RM2.500 sehingga RM5.000. Permohonan bantuan ini telah pun ditutup pada 31 Mac 2022.